Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Om Jun Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam ngosek, sekesek dari Blitar Utara. Di kesempatan video kali ini dulur Om Jun melihat sapi bakalan jantan milik Bapak Basir dimana kemarin baru beli ini dulur. Dan di kandang ini ada 4 ekor. Di sini ada indukan limusin. Dan ini merupakan peranakan dari induk ini. Ini merupakan salah satu sapi dara super ini dulur. Nanti ketika jadi induk pasti bagus ini dulur. Dan di sini juga ada perdetan limusin cross ini. Ini betina. Dibeli dengan harga 5.800.000 saat usianya sekitar 4 bulan ini dulur. Dan di sini ada bakalan yang baru datang. Wah, ini untuk minumnya sudah enak ini dulur. Ini kalau usia ini mungkin hampir sama seperti Sumarsono yang ada di rumah Om John. Kemungkinan ini nanti kalau sudah isi posturnya juga lebih panjang. Ini masih kosong. Ini juga tinggi nih dulur. Ini kemarin dibeli dengan harga 20 juta dari pedagang sapi ini dulur. Sikilnya apa ini? Sikilnya rumah apa? Maku kayak sing sisi. Pokoknya diseret. Lagi. Masuk lunyu. Dan ini contoh sapi dara super ini dulur. Ini limusin. Ukuran betina, kakinya juga lumayan, badannya lebar. Ini nanti kalau jadi induk pasti bagus ini dulur. Nanti suatu saat mungkin ketika dara ini menjadi indukan nanti kita bisa lihat ini dulur perkembangannya nanti seperti apa. Om Jun yakin ini nanti jadi induknya bisa besar ini dulur. Ini untuk yang baru beli bisa menjadi referensi bagi dulur-dulur semua ketika memiliki uang sekitar 20 juta nanti bisa mendapatkan bakalan kemungkinan seperti ini, kurang lebihnya tergantung kondisi sapi dan juga postur sapi. Ini kakinya kok agak gimana? Mulai syarat mungkin ini licin ini dulur tuahnya. Ini cukup bagus bakalan ini dulur. Cuma masih kosong. Untuk ini sudah dicombor, mulai dicombor konsentrat sama selamper jagung. Tumbasan pinter pak nih pak? 20 King petani nopo? Orang 20. Dari pedagang sapi dibeli dengan harga 20 juta dulur. Ini kondisinya masih kurus dulur, tetapi comboran sudah mau ini dulur. Ini untuk kaki-kakinya cukup lumayan besar dibanding punya saya dulur. Ini posisi pantatnya juga cukup lumayan lebar, cuma ini belum isi. Daging riki kapan pak nih? Ini masih kemarin ini datang di sini dulur. Dan di sini juga ada perdetan betina ini cross ini dulur, karena itu untuk
mulutnya itu hitam. Di sana juga ada lagi indukan betina dan juga dara betina. Semua berjenis limusin di kandang ini, dulur. Kita ingok dulu untuk indukannya. Wah, ini bunting nih, Pak. Babon nih. Napa meteng nih babon. Nggih. Nggih. Ini cukup lumayan panjang badannya. Ini jenengan selampernya mboten tumbas, nggih? Nggih. Ngatane toyone mana ya? Pun kata-kata riyen rada ora gak kuat nek gelem. Nggih. Kamu takimu aku ora makan lah. Ya tak tokone. Dulur, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.